Oke, sebentar lagi kita akan sampai di spot. Oke, selanjutnya kita menuju spot dengan jalan kaki. Kita akan menempuh waktu sekitar 20 menit jalan kaki, tapi kalau pelan-pelan. Sungguh saja. Jalan ini. Tutupan. Thank you.
sambil menikmati pemandangan alam yang syahdu, udara segar di sore hari. Sepertinya sudah ada orang di sana. Ya betul, ada orang di sana ternyata. Ada dua orang. Hati-hati lurus. Oh mantap. Oh banyak ikannya ini. Ternyata mereka sudah mau mancing. Thank you.
Alhamdulillah, kita sudah sampai. Wow, ternyata ada gubuknya. Kulonwun. Yang putih, Mas. Lo saking diri saya. Di Cahyo. Lo turunan. Oh, turunan. Nggih. Ya bari lo. Nggih, piambahan. Nggih. Panen, Pak. Urangnya panen. Alhamdulillah. Ketanya sang ini rabanter. Iya, Mas. Rono balik ya. Masya Allah. Oke, seperti inilah kondisi Res Langu pada saat ini setelah sekian lama tak mengunjungi spot ini. Dan di sebelah sana adalah spot Watu Bolong. Kelingan narik barak kuda yang ini aku, Mas. Lagi? Oh. Wih lho, ada pelataran ini tau miring lho. Oke. Wuuu, bakso kalau tebel. Aduh, nguling-nguling aku. Asam ya. Kamu dia tuh gak miring gitu ya. Kau ya tau soal ini. Takingnya mepuh ya. Telepon? Jarene wingi tepi. Muga-muga kene saiki iki. Amin. Anjan, ngopi wis sepi. Kondisi ombak sangat bagus sekali buat mancing. Energi tidak begitu besar. Kawan-kawan kita sudah siap semuanya dengan peralatan mereka. Oke. Wah, tebuar. Masya Allah. Alhamdulillah, trek. Ya, lembut-lembut, bro. Kalau orang tenang-tenang, kalau apa? Berarti ono iwain lho. Orang kedang kosong ini. Ayo.
Ayo, masih poin. Hati-hati nyangkut. Wih. Lara. Oke. Saat ini pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Karena tidak kondusif dan tidak makan ikannya, akhirnya pulang. Pulang tanpa hasil. Yang nyusul cuma olahraga. Wih, ombaknya. Ngos-ngosan. Nah, kita tidak membuahkan hasil. Akhirnya pulang tanpa hasil. Ya, ngomong-ngomong calon ora kok. Tasri, tasri.